Udah mancing lagi guys. Oke, salam sahabat Jenggo. Hari ini tanggal 16 dari bulan March. Hari ini kita coba Jenggo lagi. Air pasang hari ini agak deras. Kita cobalah hari ini. Umpan saya hari ini, umpan umpan anak udang. Di sini harganya dalam saya beli di Kuching RM15 satu. Set pancing kita hari ini seperti biasa mampu milik. Tengoklah nanti. Sekarang jam sudah dekat pukul 9. Mata pancing yang saya guna hari ini, saya coba Zenith nomor 3 kita coba hari ini. Dan yang nomor 1 ini Fire Eagle. Baru kau rasa. Yang kelepas pula. Yang kelepas pula. Sepit kuning, kepala pening. Wah, ini memang tak dapat lepas lah ini, masuk dalam. Itulah kita memancing ni. Ada harinya tidak dapat banyak, dia tak konsisten. Ada harinya tak sampai sekilo. Dulu-dulu masa sebelum Felda, ladang Felda buka, ladang limbunan hijau buka, kurang tanam sawit, keadaan sungai tak seperti ini. Masa kami kecil dulu, air ini boleh diminum. Sekarang tak boleh dah. Dalam satu minggu ni dah ada 2 kes orang meracun di anak-anak sungai. Itulah manusia. Kerakusan manusia untuk mendapat habuan yang banyak. Tapi dia menjejaskan nelayan-nelayan yang lain. Gila tu. Bawa jauh dia kawan. Bawa jauh dia kawan. Tengok. Wah, sepit kuning, kepala pening lagi. Saiz padu. Padu-padu. Padu-padu kawan. Mantap. Mantap guys. Sepit kuning guys. Uh.
nih guys. Cepit kuning, kepala pening. Yo. Kalau-kalau kok gig ya? Sepit kuning kepala pening. Dia sudah datang. Pengatak ya. Dia ya bu bosok kati tiak na. Duh. Aduh. Ah ya. Aduh. Ayo ayo ano tiak na. Inilah akibatnya kalau drag terkunci. Aduh, hai. Mantap nih, mantap nih, jangan lepas. Tuh itu mati eh. Hi, nggak kau udang tadi. Eh, laku. Eh, kembaung pula. Nasib kau besar. Baiklah, sahabat-sahabat Jenggo, cukuplah untuk hari ini. Sudah anak balik dah dari pukul 9 pagi tadi sampai sekarang dah pukul 6. Air pun dah nak pasang dah. Adalah juga yang untuk kita bawa balik untuk hari ini. Jumpa lagi di episode seterusnya. Kita Jenggo lagi. Mudah-mudahan semua sihat dan dimurahkan rezeki. Jumpa lagi.